Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali pada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amas.Mind. Mana bersama kami hari ini adalah peranti terbaru daripada Asus, iaitu Asus PhonePad. Seperti semua dapat lihat, Asus PhonePad membawakan skrin bersaiz 7 inci. Dijana menggunakan chip prosesor Intel Atom 1.2 GHz. Memori terbina dalaman 8 GB. Kamera belakang 3 MP dan juga kamera hadapan 1.2 MP. Asus PhonePad ini dijana menggunakan Android 4.1 Jelly Bean. Terlebih dahulu, mari kita lihat reka bentuk peranti ini. Pada bahagian belakang, kamera. Pada bahagian kanan, tiada apa-apa. Pada bahagian bawah, kita ada panel penginsasan USB dan juga ruangan untuk audio jack. Pada bahagian kiri, kita ada butang suara. Pada bahagian atas, tiada apa-apa. Pada bahagian belakang, ia membawakan ruangan yang boleh dibuka, di mana menyertakan ruangan untuk micro SIM dan juga micro SD. Dari segi saiz peranti ini secara keseluruhannya, ia tidak membawakan perbezaan yang jauh dengan Nexus 7. Dari segi antara muka yang dibawa oleh Asus PhonePad ini, ia tidak jauh beza dengan antara muka asas Android. Namun pihak Asus menyertakan beberapa perkara baru padanya. Salah satunya adalah audio wizard, bolehkan pengguna untuk mengawal audio yang dikeluarkan oleh peranti ini mengikut apa yang mereka nak, seperti untuk music, untuk video, untuk gaming dan sebagainya. Selain itu, apabila kita screenshot, kita akan diperlihatkan dengan menu bolehkan buat pengeditan asas seperti menambah teks. Menambah voice bubble dan sebagainya. Asus juga turut menyertakan salah satu aplikasi popular mereka dinamakan Super Note Lite, membolehkan pengguna untuk mengambil nota dan sebagainya. Selain itu, Asus turut membolehkan pengguna untuk mengawal paparan peranti ini ikut kepada keadaan sekeliling melalui salah satu aplikasi yang dinamakan sebagai Asus Splendid. Pada bahagian menu akses pantas juga, Asus menyertakan beberapa perkara seperti mematikan dan mengaktifkan mobile data, smart saving dan sebagainya. Dan pada bahagian bawah, sekiranya anda pengguna Android, semestinya anda perasan menu keempat ni. Asus PhonePad menyertakan menu keempat yang membolehkan pengguna untuk membuka aplikasi-aplikasi dalam bentuk pop-up ketika menggunakan aplikasi lain. Beberapa aplikasi boleh dibuka pada masa yang sama, bolehkan pengguna untuk multitasking dengan lebih efektif berbanding peranti yang lain. Dan semestinya salah satu kelebihan yang dibawakan oleh Asus PhonePad ni adalah kebolehan untuk membuat panggilan seperti biasa, termasuk kebolehan untuk menghantar dan menerima SMS melalui peranti ini. Dengan pelbagai pilihan storan awan, Asus juga turut menyertakan Asus Web Storage, membolehkan pengguna untuk menyimpan beberapa data mereka pada awan dan mengaksesnya melalui beberapa peranti Asus. Jadi itu adalah antara pandang pertama secara ringkas untuk Asus PhonePad. Asus PhonePad ini dijual di Malaysia pada harga RM849 dan boleh didapati daripada pengedar-pengedar rasmi mereka bermula minggu ini. Sekian untuk Amas.my, jangan lupa langgani saluran YouTube kami.